Macet parah terjadi di jalur mudik Limbangan Kabupaten Garut pada Rabu, 19 April 2023. Kemacetan terjadi di dekat pabrik Pratama, Limbangan Kabupaten Garut. Dari video yang beredar, jalanan dikuasai para pemudik yang menggunakan roda 2. Di lokasi titik macet itu, ribuan pemotor memadati jalanan bahkan memakan badan jalan di jalur berlawanan. Imbasnya, jalur menuju Bandung tak bisa bergerak sama sekali. Penyebab kemacetan diduga berbarengan dengan jam masuk karyawan pabrik tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!